Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, bahan pertama di sini saya menggunakan hitamnya kita gunting, kemudian kita sisihkan. Nah, ini hasilnya, kita sisihkan airnya, ini boleh kita buang air kaldunya. Kemudian kita ambil wadah lebih besar. Nah, ini tadi tahu yang udah kita goreng, ini udah lumayan dingin. Proses selanjutnya adalah saya akan membelah bagian tengah dari tahu ini. Nah, boleh pakai pisau, kalau bisa pakai tangan juga nggak masalah. Nah, ini kita belah. Kemudian bagian dalamnya kita keluarin ya, tahunya ini. Nah, jadi nah ini contohnya, contoh cara membelah tahu atau mengeluarkan isi bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Jadi kita balik ketika setelah kita belah bagian tengahnya, posisi tahunya kita balik. Jadi bagian yang garing atau kulit yang udah digoreng itu bagian dalam, kemudian bagian yang lembut ini bagian luar. Oke, saya akan lanjut memisahkan antara kulit dan isinya ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, ini bagian kulit. Nah, ini kemudian ini yang isinya. Akan lanjut kita memasaknya ya. Saya gunakan sedikit minyak, nggak usah terlalu banyak. Kemudian kita biarkan minyaknya sampai agak panas. Lanjut kita masukkan tadi bumbu yang udah kita ulek, ada bawang putih, lada dan juga garam. Ini kita tumis sampai aromanya harum. Barulah setelah itu saya masukkan potongan cabai rawit tadi.
Nah, ini lumayan pedas ya, teman-teman, untuk penggunaan cabai segini banyak. Selanjutnya, kita masukkan tadi isi tahu bagian dalam. Nah, ini kita tumis sebentar, kemudian tidak lupa juga kita masukkan tadi jamur yang udah mengembang, yang udah gurih. Nah, yang udah kita rendam dengan air kaldu, kita masak sebentar. Kemudian jika agak kering, kita tambahkan sedikit air. Kita aduk lagi. Nah, ini masih belum terlalu gurih ya, biar lebih mantap gurihnya. Saya tambahkan lagi 1 bungkus kaldu jamur. Ini sedikit aja ya, sekitar 3 gram 1 bungkusnya. Oke, ini udah matang. Kemudian kita angkat, kita siap untuk mengisinya ya. Nah, ini tadi isiannya. Dapatnya segini banyak, masih ada sisa sedikit. Kemudian ini tadi kulit tahu. Selanjutnya di sini proses kita akan mengisi. Nah, di sini posisinya dibalik tadi, jadi bagian kulit tahu yang keras atau yang udah crispy, udah coklat, jadi bagian dalam, kemudian bagian yang masih basah itu kita jadikan bagian luar. Nah, ini kita isi full seperti ini. Kemudian kita sisihkan yang udah diisi. Nanti boleh ditekan-tekan ya bagian dalamnya isinya agar nggak keluar ke samping. Oke, ini udah selesai semuanya saya isi. Ada sekitar 20 tahu isi. Nah, ini tahu isi jamur cabe. Nah, ini udah bisa dimakan sebenarnya, udah enak banget. Tapi kalau mau tampilannya lebih crispy atau rasanya lebih crispy, kita akan bikin kulitnya lagi atau penutup. Di sini saya gunakan sekitar 5 sendok makan tepung terigu, boleh protein sedang atau protein tinggi, ini sekitar 100 gram. Kemudian sedikit bawang putih yang bubuk, kalau mau yang ulek juga boleh. Kemudian ini kaldu sekitar 1 sendok teh dan juga lada sekitar setengah sendok teh juga. Nah, kita kasih air sekitar 120 ml. Kita aduk rata, kalau kurang kita tambah sedikit demi sedikit ya, airnya nggak usah terlalu banyak. Jadi agar teksturnya kayak gini ya, jadi dia tetap kental seperti ini. Sekarang kita akan siap untuk menggoreng tahunya. Nah, ini kita menyelupkannya hanya bagian atas ya, atau bagian yang ada isiannya. Jadi bagian bawah, kulit bawah itu nggak perlu kita celup dengan tepung. Agar apa? Agar nanti bagian bawah itu tetap original rasa tahu ya. Jadi dia nanti crispy banget bagian bawahnya itu. Dan ini jangan lupa kita bolak-balik terus agar nggak ada yang hangus. Ini sebenarnya udah matang ya untuk isian dan kulit tahunya. Tinggal kita akan mematangkan bagian tepungnya aja. Oke, jika udah coklat seperti ini, udah crispy banget untuk kulit tahunya, udah boleh kita angkat. Tepungnya juga udah matang, kemudian kita tiriskan ya. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya tahu jamur crispy. Ini enak banget, bagian belakang atau bagian bawahnya crispy, kemudian bagian dalamnya tuh gurih serta ada rasa pedasnya karena kita tambah cabai. Jangan lupa coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya, Nada Rafika TV.